وقل رب زدني علما. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang berapakah jumlah salat tarawih? 11 rakaat atau 12 rakaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan salat malam beliau baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, tapi dalam hadis-hadis yang lain Aisyah juga meriwayatkan Rasulullah salat malam sampai 13 rakaat. Nah, ada riwayat lain yang menunjukkan hitungan yang berbeda. Artinya di sini Rasulullah walaupun sering 11 rakaat tapi juga terkadang lebih. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna." Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Artinya apa? Salam setiap 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam begitu. Sampai berapa? Rasulullah tidak membatasinya. Rasulullah mengatakan gimana? Ketika kalian sudah khawatir datang subuh, salat sah 1 rakaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti kalau sudah mau subuh salat 1 rakaat untuk witirnya. Ini menunjukkan apa? Tidak adanya batasan. Kita mau salat berapa rakaat? Mau 100 rakaat, mau 50 rakaat, mau 25 rakaat, mau 23 rakaat, mau berapa? 11 rakaat, semuanya boleh. Semuanya boleh, tidak perlu apa diperdebatkan, tidak perlu diperdebatkan. Yang mau salat 11 rakaat, monggo. Ya, yang mau 23 rakaat, monggo. Yang mau 33 rakaat, monggo. Tidak ada batasan. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya juga adalah yang benar salat tarawih itu 2 salam atau salam setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan gimana tadi? Salatul laili matna matna. Praktek salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat tarawih itu adalah salat malam. Ya, salat malam yang dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid itu namanya salat tarawih. Nah, kenapa dikatakan salat tarawih? Nah, karena panjangnya bacaan dalam salat ini. Nah, panjangnya bacaan dalam salat ini. Nah, orang-orang dulu, nah, kalau Ramadan itu salat tarawihnya panjang-panjang. Nah, ada yang selama Ramadan itu bisa mengkhatamkan 4 kali. Nah, ada sebagian tempat itu biasanya imamnya dalam satu Ramadan khatam Quran 4 kali buat tarawih. Suatu saat imamnya berhalangan, diganti imam yang lain khatam 3 kali. Nah, orang-orang bilang apa? Kok sholatnya jadi pendek ya katanya. Sholatnya kok jadi pendek ya? Khatam 3 kali katanya pendek. Katanya pendek. Nah, di zaman sahabat juga begitu. Namanya tarawih itu dikerjakan mulai dari habis isya itu sampai waktu sahur. Nah, bacaannya panjang-panjang. Nah, sehingga di situ ada jeda istirahat. Nah, di antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya atau di 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian istirahat 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian istirahat, maka disebutlah salat tarawih. Jadi salat tarawih itu adalah salat malam.
salat malam. Sehingga dia masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Baik, salat malam itu dua rakaat. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang praktek 11 rakaat tadi adalah salat arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an tudihinna wa husnihin. Engkau jangan tanyakan bagaimana baiknya salatnya dan bagaimana lamanya. Artinya apa? 4 rakaat ini 4 rakaat yang panjang dan sangat baik. Tsumma shalla arba'an. Kemudian Rasulullah salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an tudihinna wa husnihin. Juga kamu jangan tanyakan tentang panjangnya dan tentang bagusnya. Artinya 4 rakaat ini sangat panjang dan sangat bagus. Summa shalla salasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat. Baik. Saudara sekalian, yang pertama hadis qauliyah yang menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan apa? Salatnya 2 rakaat. Yang kedua adalah hadis fi'liyah menceritakan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat. Nah, umumnya kaidah para ulama adalah ketika ada pertentangan secara zahir. Diketahui ini ya, bahwa hadis itu ketika sama-sama sahih, kemudian seperti ada pertentangan, itu pertentangannya hanya secara apa? Secara zahir. Tapi kalau ditelaah, didalami, sebenarnya tidak ada pertentangan. Nah, ketika ada pertentangan secara zahir, antara dua hadis Rasulullah SAW, maka dilalah atau makna dari hadis qauliyah itu lebih diutamakan daripada hadis fi'liyah. Karena apa? Hadis yang fi'liyah itu banyak kemungkinan-kemungkinannya, bisa diartikan dengan banyak pengertian. Sedangkan hadis qauliyah itu sudah nas, Rasulullah mengatakan demikian. Baik. Dalam hal ini juga sama. Secara nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul beliau mengatakan apa? Salat malam itu 2 rakaat. Kemudian Ibu Aisyah meriwayatkan Rasulullah salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi, kemudian 3. Maka para ulama mengartikannya, menggabungkannya seperti ini. Yang dimaksud 4 rakaat dalam hadis Aisyah itu begini. Rasulullah salat 2 rakaat. Salam. Kemudian berdiri lagi, salat lagi 2 rakaat. Jadinya berapa? 4. Nah, setelah 4 ini Rasulullah istirahat sebentar. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lagi 2 rakaat. Salam, 2 rakaat, salam, 4 lagi Rasulullah istirahat lagi. Kemudian witir 3 rakaat. Baik. Maka di sini para ulama sedikit berbeda pendapat. Yang pertama, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang sengaja sholat tarawih 4 rakaat dalam keadaan tahu, maka sholat tarawihnya tidak sah. Kenapa? Rasulullah mengatakan sholatul layli matna matna matna. Orang yang sengaja sholat tarawih 4 rakaat tidak sah, itu dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi jumhurnya ulama mengatakan yang sholat 4 rakaat hukumnya sah. Hanya saja yang lebih tepat, yang lebih afdal adalah sholat 2 rakaat.
Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ini kan ada nih beberapa masjid salatnya 4 rakaat, 4-4-3 gitu ya biasanya ya. 4-4-3. Ada yang salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Gimana kita menyikapinya? Sikapi dengan longgar. Yang sholat 4 rakaat itu juga sah insya Allah. Nah, tidak perlu kita permasalahkan. Yang sholat 2 rakaat, nah itu juga sah insya Allah. Nah, tidak perlu kita permasalahkan.